saya bagi pihak tuan-tuan perempuan, bagi pihak mereka yang telah memberi testimoni di sini, saya memang yakin apa yang diperkatakan oleh tuan-tuan mereka adalah benar. Hanya untuk yang pertama, iaitu saudara Tiu yang menderita penyakit kanser hati. Hati memang pada masa tahun 2006, saya Dr. Yeow dan saya menasah pengurusi Mawar Dialysis Center dan Mawar Medical Center, iaitu pusat perubatan mawar yang duduk di Jalan Rasan. Saya sukarelawan tanpa gaji, saya kerja sana. Okey. Dan pada tahun 2006, saudara Tio memang datang jumpa saya. Dan Dr. Yeow, saya menderita penyakit kanser hati. Apa boleh saya buat? Saya kata, pergilah ke Singapura, Glen Eagles, iaitu Datuk Dr. Tan, KC Tan. Dia pakar sedunia untuk menjalankan pembedahan pembinaan hati. Pertama, dia ada warga Malaysia. Pertama, dia kawan baik saya. Saya kenapa pergi sana? Dan saya dia minta lah doktor, saya nak jalankan pembedahan itu. Itu akan amalkan dalam pembelanjaan 1 juta ringgit Malaysia. Saya memang dia cuba saya kata, dalam hati saya lah, aku pula pergi lah. Saya tak berani cakap macam ni kepada dia. Dosa kan, orang lah hidup yang kita tetap hidup. So saya tak berani cakap. Dan saya dalam hati saya tahu ini memang susah. Satu penyakit yang tak dapat dirawati. Okey, tetapi saya dah cakap. Memang saya introduce dia pergi Grand Eagles. Dan saya tadi terkejut nampak dia ada di atas sini. Saya tak sangka dia ada sini. Dia duduk Lekut, saya prediction jarak 4 batu saja. Tadi terkejut nampak di sini dia sihat. Memang saya terkejut. Tapi hari ini saya tahu bahawa dia makan SNE. Dia makan SNE untuk perubatan. Sakit dia memang tidak ada cara untuk kita rawat. Sebab itu dia memang dia pun telah ingat dia tak boleh hidup. Tapi dia pun hidup. Dan saya, apa itu, saya sendiri itulah dia minta saya naik ke atas. Mayang pandai Dr. Barry bang. Doktor cakap yang betul tau. Doktor tak boleh tipu. Berdosa kalau kena tipu. Itu dosa saya. Tapi saya tak merasa dosa sebab apa yang saya perkatakan itu betul. Saya sendiri, saya bapa saya kencing manis. Selalu kencing manis, bapa kencing manis, mak kencing manis, you jangan risau. You memang kencing manis. Dan kencing manis itu adalah penyakit ibu kepada semua penyakit. So saya selalu beritahu bapa saya, minta bagi saya drink, you bagi saya yang you memang sayang, you itu dalam tubuh you itu kencing manis. Memang kencing manis. So ada sedikit. Tapi saya jagalah. Dan ada kolesterol tinggi. Kolesterol itu apa? Lemak dalam saluran darah itu tinggi. Itu kurnia bapa bagi saya juga lah. Dia tak bagi-bagi itu kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi dan kencing manis. Memang saya pernah buat angioplasti. Doktor pun angioplasti tau. Apalah itu doktor. Saya jalankan rawatan angioplasti. Sebab saluran darah jantung saya tersumbat. Sebenarnya saya. Dan sampai ini, saya memang kalau you ada angioplasti, mesti memakan ubat sepanjang umur. Itu mahal, satu bulan lebih kurang 1,000 lebih. Tapi baru-baru ini, bukan baru lah sudah ada 6-5 tahun, saya makan SNE. Segera, tak ada kencing manis, kolesterol pun sudah rendah. SNE, saya bersyukurlah Tuhan sayang saya sebab saya hati baik, sebab itu semua pun korang lah. Kencing manis pun korang, darah tinggi pun korang, kolesterol pun korang. Itu sebab itu kita mesti mau
jadi orang yang baik, manusia yang baik, prihatin, kasih sayang, jaga orang tua, jaga suami saya. Itu kerajaan itu wajib yang akan sekarang kita. Apa itu SNE? SNE itu adalah satu buah kurniaan semula jadi kepada kesehatan. Yaitu ada satu buah. Itu kita kata sifat tong. Tong itu duri lah. Atas pokok itu ada tong. Itu ada satu buah. Sebab itu orang beragama Islam boleh makan halal. Itu buah. Bukan benda lain. Memang ini SNE telah disah lulus oleh kerajaan Malaysia dan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So jangan risau, boleh makan. Itulah SNE. So itu SNE akan bantu kita, tubuh kita menjanakan atau tubuh atau wujud immunity yang sihat, immunity yang baik. Dengan ada immunity itu, kita boleh menjauhi daripada semua penyakit. Betul? Kalau you ingat saya muda, sebab saya makan SNE lah. Kalau you ingat saya handsome, lebih kurang boleh tahan lah. Itu juga SNE yang bagi saya. Itu betul. So makan, maya rugi. Tiap-tiap hari makan 10 biji. Itulah, bukan rugi, saya gurau-gurau saja. Ini kalau kita makan, maintain taraf kesihatan kita supaya kita sentiasa ceria, happy. Kita mesti ada budaya makan yang baik, cara makan yang baik. Jangan terlampau makan, jangan hisap rokok, jangan makan makanan katalah terlampau. Kalau suka makan makin hantam saja, makin satu ekor belum boleh makan, jangan. Itu tak baik. Budaya yang baik, makanan yang baik, itu saja. Dan sebenarnya daripada itu adalah buah-buahan. Dan itu SNE telah mereka sudah buat dalam kapsul. Dimakan itu supaya kita ada immunity yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan khawatir, jangan rasa gurau-gurau adakah atau ingat apa yang kita kata di sini tak benar. Apa yang telah mereka bagi testimoni itu memang benar. Dan saya sendiri, mengapa saya setuju datang ke sini? Sebab saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik, kalau kita boleh berkongsi dengan orang lain, itu bersyukurlah. Baik, sebab itu kita sudah jalan satu kebajikan yang baik. Kerana itulah, saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dengan kejujuran kita ini, jalanlah apa yang kita buat untuk supaya kita boleh memperkenalkan SNE kepada kawan kita. Dengan keprihatinan kita, bahawa kita tunjuk, bersungguh dan kita memberitahu kepada kawan bahawa ini baik. Dan dengan keberkesanan. Keberkesanan, apa SNE yang kita kata itu jadi, ini akan bantu tuan-tuan dan puan-puan bila ujaran, juga urusan dengan kerja juga seperti ejen untuk SNE. Selain daripada dapat kewangan yang bagi itu lumayan daripada apa pekerja yang you buat jadi ejen untuk SNE, juga tuan-tuan dan puan-puan pada masa yang sama telah menjalankan satu kerja yang begitu mulia dan berguna, iaitu memperkenalkan benda yang baik kepada orang yang perlu. Sekian, terima kasih. Saya terima kasih.